Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Supri Mulan Official. Buat teman-teman yang ada di Polandia, khususnya semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sukses bekerja di Polandia. Tak lupa juga buat teman-teman yang ada di Indonesia yang lagi proses kerja ke Polandia ataupun yang lagi cari-cari informasi tentang bekerja di Polandia, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, semoga yang lagi proses prosesnya lancar dan cepat terbang ke Polandia. Oke, hari ini Supri Mulan bersama teman-teman satu pabrik ini, Encem Community, lagi menyambut musim panas dengan bermain bola bersama tim dari kantor ya, kantor Encem Community. Ini lagi persiapan, sudah mau berangkat ini menuju lapangan sepak bola. Oh ya, bagi yang mau proses ke Polandia, saya selalu mensupport, selalu mendoakan. Semoga teman-teman semuanya itu dalam proses ke Polandia itu sabar menanti, selalu berdoa. Semoga apa yang kalian cita-citakan, yang kalian idam-idamkan bekerja ke Polandia, semoga tercapai. Ini tim lagi menyiapkan akomodasinya, akomodasi. Minuman. Akomodasi kayak buat tidur. Apa namanya? Ikan akomodasi. Iya, perbekalan. Oh, perbekalan lah, sama aja lah perbekalan. Menyiapkan akomodasi kayak buat tidur mati. Kamu harusnya depan. Iya. Itu harusnya depan, Re. Iya, kamu belakang. Lagi nyuting. Nah. Ada enggak ke kiri mesti itu ya? Emang. Iya, iya. Hah? Mau berangkat. Mungkin lagi enggak? Iya kan siapa lagi? Arya, Iqbal, Dandi masih banyak. Alif 3, 4 waktu 7 Arya, Iqbal, Dandi, Halid 4 itu yaudah lah kalau itu enggak? Dudu enggak? Dudu enggak ada. Kita tanyain kak siapa? Pukul 8, 42 pukul berapa? Pukulan aja. Oke, ini udah mau berangkat. Guys. Yes. Belok kiri. Iya, belok kiri. Oke, ya. Kalau enaknya lagi musim panas ya, kita bisa main bola, bisa enak suasananya di luar. Jadi buat teman-teman yang lagi di Indonesia, ayo cepat kesini dong, kami tunggu. Tapi yang lag itu jelek, apa Xiaomi?
Dusun. Siapa ke makam? Siapa? Makam Hitler. Abah Hitler. Jadi nanti buat teman-teman ya yang bisa nyetir mobil itu harus mempersiapkan diri dokumennya ya, seperti SIM internasional. Kalau nggak punya SIM internasional itu bawa SIM A ya, SIM A yang masih hidup tapi lo. Nah, nanti ya SIM A atau SIM C bisa untuk menyetir mobil ya. Karena di sini teman-teman itu bisa nanti bisa beli mobil tapi harganya kan murah di sini. Jadi sangat menyenangkan lah di Polandia. Kalian bisa ini loh, contoh-contoh bisa bawa mobil di sini dengan nyaman, aman ya. Hijah. Minumnya, trading deh yang terus. Siapa? Bapak kok. Ini perjalanan ke lapangan itu sekitar 15 menitan. Kayak mul kalau naik mobil siaran langsung. Banget ya. Kacamatanya dibagi. Lo bang. Ah, mas Jono nah. Itu siapa namanya itu ya? Jono. Yang mau bukan Pak itu. Bukan Jono itu si. Paham ya yang di dalam mobil orang itu ya dia. Kelihatan. Kelihatan kamu. Kayak ren video. Baru-baru yang mancing YouTube. Kalau HP-nya iPhone kan bisa apa? Terkenal nanti satu Poland, satu Indonesia. Siapa tahu keluarganya ada yang nonton kan gitu ya. Atau Putri Mondo ada yang nonton. Salam-salam yang ada di ente-nya ke depannya, mukanya ente-nya harus kelihatan. Ada di Indonesia ya. Salam-salam ini dari Cirebon, dari Tegal, dari Jawa Timur. Banjarmasin. Dari Padi Jawa Tengah. Dari Makassar. Terus ini dari Cilacap. Ini dari supirnya dari Cilacap. Orang apa? Orang Kepenak. Orang Kepenak. Kepenak. Di mana? Kalau saya Kendal Jawa Tengah. Jadi salam-salam yang dari Kendal Jawa Tengah. Ayo orang Kendal ke sini ke Polandia. Kalau seandainya sudah di Poland bisa kontak atau komunikasi, siapa tahu kita bisa bertemu di Polandia, saling bersilaturahmi sama teman-teman Indonesia. Maria Cekia. Ini tanaman sangat cantik sekali ya. Tanaman sangat cantik sekali. Kuning. Ini buat minyak goreng katanya. Kuning. Biru. Itu biru tuh. Untuk bahan baku minyak goreng. Cuma yang nonton belum. Spiran kan anak bina nawang.
kanan. Yang kerja di LG ini kawasan. Eh, perempatan belok kanan. Wow, mantap sekali ini bahan baku untuk minyak goreng di Polandia. Jadi minyak goreng itu enggak harus ini ya, dari sawit ya. Ini katanya, ini katanya. Luas banget. Setelah 600 meter, belok kanan. Kalau apa namanya? Electronic dissolution ya nih. Dorongan di pabrik. Oke, semangat yang lagi proses ke Polandia. Ayo, semangat-semangat. Karena Polandia gajinya sudah besar sekarang. Gajinya besar, terus tukarannya itu sudah krusnya itu 1 zloty ke rupiah itu sekitar, kemarin tuh tak lihat 4.000 rupiah. 4.200. Tuh, jadi semangat ya. Terus gimana? Belok kanan. Oh, kok belok kanan. Ini belok kanan. Belok kanan, di sebelah kanan. Kiri. Itu rumahnya. Oh, itu. Tembok oranye. Tembok oranye. Itu lapangan. Iya, itu lapangan. Udah. Nyampe di lapangan. Ini. Iya, makanya suruh jam 9. Kok lapangannya banyak ini ya? Ya. Di mana parkirnya? Itu aja, sini ya? Depan itu loh. Sini aja. Itu parkir sebelah sini. Sini aja, Pak, udah. Sekolahnya ketahuan itu. Oh, lapangannya udah nyampe. Tapi oleh Don Nils kayak gitu. Oke, kita udah nyampe. Turun. Ini kontennya bagus banget. Ini salin soccer pada turun ini. Jangan dikunci ya, bapakmu taruh apa-apa. Kita main bola. Itunya apa Pak Sob? Nanti kalau main kan bawa tripod kan. Pokoknya taruh gitu biar kelihatan apa dari sana. Lagi persiapan, udah main bola ini. Yo. Woo!
Wes, Bel. Dah. Dah.